Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Kita mau ibadah bersama-sama di Gereja Cornerstone Indonesia San Francisco. Mari kita sama-sama beribadah. Kita persiapkan hati kita sekalian. Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kebaktian pada pagi hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Dengan bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan, memasyurkan Dia, nomor 8. Dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang di surga. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Terpujilah Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan kepada setiap kami. Kalau pada pagi hari ini kami tetap boleh beribadah kepadamu, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, biar kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terlebih dahulu kami mohon pengampunan dosa, sucikan setiap kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Biar kami memusatkan perhatian kami, memuji dan memuliakan Engkau.
Kami bersyukur Tuhan telah menyediakan hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kami semua pada hari ini. Kami memasrahkan seluruh rangkaian kebaktian juga ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur untuk seluruh teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara kita kembali akan memuji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kita. Memprotek kehidupan kita juga. Biar kita tetap setia kepada Dia. Dan lebih dekat kepada Dia. 324. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan ikut Dia. Ku tak ingin nikmat dunia disanjung dan dihormat. Tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Ku rela tanggung derita, ku mau jalan ikut Dia. Lembah gelap, lautan bahaya, ada Tuhan sertaku. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Ku dekat padanya, ku dekat padanya. Saat pintu kekal buka, ku mau masuk dalamnya. Dengan tetap berdiri, saudara, bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita akan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan Engkau memberi kesempatan yang indah ini, memberi kami tubuh yang sehat, segala kecukupan kami Tuhan sediakan, kami mengucap terima kasih kepada-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mau doakan buat gereja kami Tuhan,
supaya Tuhan senantiasa memberkati gereja kami, khususnya pelayanan hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang ada. Mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan senantiasa berikan mereka kesabaran, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik tepat pada waktunya. Sementara bagi teman-teman yang bekerja pada saat ini, Tuhan lindungi mereka, Tuhan keluar masuk mereka, supaya mereka diberikan tubuh yang sehat. Sungguh-sungguh Tuhan memelihara mereka, Tuhan. Berkati keluarga mereka juga, Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang ada di luar sana, yang tidak bersama-sama kami di San Francisco, yang juga mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati mereka, Tuhan, senantiasa keluarga mereka, kesehatan mereka juga, pekerjaan mereka. Bapa kami di surga, kami juga mengingat akan California ini, Tuhan. Beberapa waktu lalu sempat terjadi kebakaran hutan. Kami bersyukur saat ini sudah mulai reda. Bahkan kami melihat di langit sudah berwarna biru. Kami mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan. Karena ternyata Engkau senantiasa melindungi, memelihara setiap kami. Kami tetap doa, Tuhan, untuk pandemik COVID-19 yang masih ada, Tuhan. Oh Tuhan, peliharalah setiap kami, Tuhan. Demikian juga berikan kerjasama yang baik dari setiap masyarakat yang ada, supaya hari demi hari COVID-19 ini boleh segera berlalu, Tuhan. Dan kami rindu untuk kembali boleh beribadah di gereja dan segala aktivitas yang diselenggarakan, baik pekerjaan maupun tugas-tugas lain, segera boleh dilaksanakan dengan baik. Tuhan, Bapa kami di surga, kami juga mengingat pada saat ini untuk negara ini, Tuhan, yang sedang mempersiapkan pemilihan presiden. Biarlah Tuhan campur tangan supaya terpilih presiden yang benar-benar takut akan Tuhan. Jaga keamanan, Tuhan, selama persiapan pemilihan presiden. Dan semuanya, Tuhan, kami percaya Engkau dapat mengatasinya, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga teringat untuk Indonesia, Tuhan. Demikian juga mereka sedang melawan COVID-19. Tuhan, pakai setiap pejabat sampai presiden. Demikian semua orang yang terlibat, agar mereka boleh bekerja sama dengan baik untuk memberantas COVID-19, Tuhan. Jaga dan pelihara semua mereka yang terlibat, Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberikan setiap orang tubuh yang sehat. Bapa di surga, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati urutan kebaktian Tuhan, sampai kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan menyelesaikannya, Tuhan. Dan Tuhan, sempurnakan doa kami, Tuhan, yang kami panjatkan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Susan, mari saudara, kita akan sama-sama melihat buku nyanyian kita nomor 160. Nomor 160, lagunya adalah Pernah Kau Dengar Kisah Salib. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Pernah kau dengar kisah salib yang mati gantimu, darahnya dari tak
Mari kita mendengar firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh mengubah hidup kita dan berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolong hamba-Mu yang hina-dina ini, sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang dijunjung tinggi. Biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, dan kami usir, kami tengking segala anak sejat keluar daripada ruangan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ayat selanjutnya, ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat kaki Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara ini bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini judul kebanyakan saya kita renungkan bersama adalah, apakah engkau mengasihi Yesus? Saudara, seiring berjalannya waktu, di dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, sering kita juga jatuh bangun dan gagal mengikuti Tuhan. Tetapi sekarang kita melihat dalam situasi seperti ini, Petrus juga dipertanyakan menghadapi hal yang sama. Di mana dia pada waktu pertama kali dipanggil Yesus di Danau Galilea. Dan dia pada waktu itu sebagai penjala ikan. Dan Yesus mengatakan, "Tebarkanlah jalamu dan engkau akan mendapatkan ikan yang banyak." Maka dia menebarkan jalannya, mendapatkan mujizat yang banyak. Dan Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Maka dia meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Tuhan. Dan demikian Tuhan membuat mujizat-mujizat yang lain terhadap murid-muridnya dan juga kepada Petrus. Maka pada waktu Yesus pada malam mau disalibkan dan dihadapkan pada imam besar Kayafas, maka pada waktu itu iman daripada Petrus diuji dan imannya goncang. Dan pada waktu itu, sebelum Yesus disalibkan, Yesus pernah berkata, "Petrus, hati-hatilah kamu,
Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus berkata, Tuhan, aku akan mati bersamamu. Tetapi apa janji daripada Petrus? Tuhan berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 2 kali. Demikianlah Petrus telah diprediksikan Tuhan Yesus bahwa dia akan menyangkalnya. Di dalam pemandangan seperti ini, saudara sekalian, Petrus telah menyangkal Yesus ketika dia dihadapkan oleh hamba perempuan yang ada di halaman daripada imam besar itu pada waktu Yesus disidang. Dan dia menyangkal mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dan pada saat ini, saudara sekalian, ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus belum selesai dengan Petrus. Karena pada waktu itu Petrus setelah menyangkal Yesus dan ayam berkokok, maka Petrus pun menangis dengan sedihnya. Dan kita melihat pada waktu itu Yesus melihat dia, dan Yesus belum selesai dengan dia. Tapi pada waktu Yesus membangkit dari antara orang mati, maka Tuhan Yesus datang sendiri bertemu dengan Petrus secara pribadi dan berbicara dengan dia. Maka pada hari ini kita melihat bagaimana percakapan Yesus dengan Petrus pada waktu itu. Maka pertama-tama Yesus meng-encounter Petrus yang pada waktu itu menghadapi keadaan yang sama. Tuhan Yesus membawa menemui dia, di mana waktu Yesus sebelum disalibkan, dan dia pernah berkata kepada murid-muridnya, pergilah, katakanlah pada murid-murid, pada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Demikian kita melihat bahwa Petrus berada di pantai Danau Galilea, dan Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada dia akan kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan Yesus, akan janjinya untuk menjadi penjala ikan. Dan pada waktu itu Petrus menghadapi situasi yang sama, dengan laut Galilea yang sama, dengan perahu yang sama, dan dengan murid-muridnya. Dan Yesus dengan pertanyaan sama berkata padanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka-mereka ini? Ayat yang ke-15. Dengan kata lain Yesus ingin berkata, apakah engkau mengasihi aku dengan sepenuh hatimu, mengasihi aku dengan seutuhnya? Apakah engkau mengasihi aku dengan lebih daripada teman-temanmu ini, lebih daripada perahu-perahu ini, dan juga demi daripada ikan-ikan ini? Saudara, Tuhan Yesus ingin mengkonfrontasikan Petrus secara pribadi dengan janjinya bahwa dia akan mati bagi Tuhan. Dan mari kita melihat pada waktu itu Petrus dengan gentar mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihimu. Petrus mengatakan kepadanya, ayatnya yang ke-16, benar Tuhan, engkau tahu. Ayat ke-15 C, ke-15 B, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dimana Yesus bertanya dengan kasih agape, yaitu kasih yang mengorbankan diri. Tetapi Petrus tidak berani menjawab dengan kasih agape, dan dia menjawab dengan kasih filio, sebagai kasih seorang teman. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Demikianlah saudara sekalian, Tuhan ingin kita mengasihi dia dengan segenap hatimu. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-22, mari kita membuka Matius 22 ayat ke-37 sampai ayatnya yang ke-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara sekalian, kita disuruh mengasihi Tuhan dengan seutuh-utuhnya, dengan sebulat-bulatnya, dengan keadaan diri kita seutuhnya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, kita mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, dengan tidak bercabang hati, dengan tidak terpecah-pecah dalam bagian kita, tetapi mengasihi Tuhan dengan seutuhnya, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, lebih daripada nyawamu, lebih daripada harta bendamu, lebih daripada kekayaanmu, lebih daripada teman-temanmu. Apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus, saudara sekalian? Jikalau engkau seorang diri pun
harus mengasihi Tuhan seorang diri? Tuhan Yesus menantang kita dan menginginkan jawaban kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap jiwamu. Saudara sekalian, seiring dengan jalannya waktu, seperti sepasang kekasih yang berkasih-kasihan, tetapi pada waktu mereka sudah berkeluarga, maka seiringnya berjalan waktu, maka kasih pun mulai berkurang. Maka saudara sekalian, kita perlu diingatkan kembali untuk kasih kita yang mula-mula pada Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah berbuat dalam hidup kita? Di mana kita pernah mengasihi Tuhan? Di mana Tuhan pernah melakukan perkara yang besar dalam hidup kita? Mari kita mengingat kembali kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita, dengan seutuhnya kepada Tuhan. Mikirlah kasih yang tidak bisa ditawar-tawar, di mana Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus 3 kali. Di mana kita melihat ayat selanjutnya, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kedua kali ini Yesus bertanya, hanya bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ayat ke-16. Maka Simon Dalka Petrus berkata, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah, kemudian yang ketiga kali kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Saudara, Tuhan tidak puas bahwa Simon Petrus hanya menjawab satu kali, tapi Tuhan ingin memastikan bahwa Petrus sungguh mengasihi dia. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, seperti seorang ayah yang menasihati ayahnya, anaknya, "Jika engkau tidak menjawab aku 3 kali, maka aku akan datang untuk memukulmu." 1, 2, 3, maka anaknya segera datang. Demikian Tuhan memberikan 3 kali pertanyaan kepada Petrus dengan kesungguhan. Demikian Tuhan ingin kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti Petrus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Demikian Yesus juga pada saat ini mengkonfrontasikan Petrus supaya dia mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Demikianlah seperti Petrus yang sedih hatinya karena Tuhan bertanya 3 kali. Demikian Tuhan ingin menjawabkan kita secara pasti bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan. Saudara, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Di dalam 1 Yohanes 3:16 mengatakan, "Demikianlah kita tahu kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita." Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tetapi terlebih itu, kita perlu juga mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara sekalian, apakah kasih kita sudah berkurang kepada Tuhan sejak pertama kita percaya pada Tuhan Yesus dan menyerahkan diri kepadanya sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai pengikut Kristus? Pada saat ini Yesus berkata kepada kita semua, kalau kita mengasihi Tuhan, kamu akan melakukan segala perintah-Ku. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 14 21, mari kita melihatnya bersama-sama. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Nah, saudara, jikalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita biarlah melakukan perintah-perintah Tuhan. Seperti seorang jemaat di mana dia pernah mencuci baju di laundrynya. Dan pada waktu dia mau mencuci laundry di baju di bawah, dan dia mengambil sabun dan sudah menaruh sabun di laundry ini. Dan kemudian dia kembali ingin mengambil bajunya di apartemen. Setelah dia mengambil bajunya dan kembali ke tempat laundry itu, tetapi tempat laundry itu sudah diisi oleh orang lain. Dan dia melihat orang tersebut
Dia memakai laundry itu, tetapi sabunnya sudah adalah milik dia, sabun itu, tapi sudah dipakai oleh orang lain. Demikianlah dia ingin memarahi orang itu, tetapi firman Tuhan mengingatkan dia supaya kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikianlah pada waktu kita ingin berbuat dosa, maka firman Tuhan mengingatkan kita sehingga kita boleh mengcancel semua perbuatan dosa tersebut. Demikianlah kita mengasihi Tuhan karena kita melakukan perintah-perintah-Nya, melakukan firman-Nya. Seperti seorang ibu yang memanggil anaknya untuk menolongnya memberikan sesuatu alat-alat dapur yang kurang, seperti membeli kecap ataupun dan sebagainya. Maka anak itu yang mengasihi orang tuanya, dia akan segera untuk pergi membeli kecap tersebut untuk orang tuanya, karena dia mengasihi orang tuanya. Demikianlah seperti kita, kita mengasihi Tuhan dan kita sungguh, kita rela melakukan perintah-perintah Tuhan. Demikianlah yang kedua kita melihat, tanda-tanda kita mengasihi Tuhan adalah kita melayani Tuhan. Dimana Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-15c mengatakan kata Yesus kepadanya, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Di bahasa Inggris mengatakan feed my lamb, yaitu berikanlah makan kepada anak-anak dombaku. Dengan kata lain, memberi makan kepada anak-anak kecil. Ya, kita menggembalakan mereka, anak-anak sekolah minggu. Ya, saya bersyukur pada Tuhan, sewaktu aku muda saya sudah menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, di mana saya mempunyai kesempatan untuk melayani anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang masih kecil, dan saat ini adalah anak-anakku sendiri dan juga yang lainnya. Kita perlu menggembalakan mereka, memberikan makanan rohani pada mereka, memberitahukan kepada mereka kasihlah Tuhan Allahmu. Demikianlah seperti terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-4. Di sana dikatakan Tuhan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hendaklah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah Tuhan ingin kita berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu kepada anak-anakmu, kepada anak-anak cucumu, kepada keturunan-keturunanmu, generasi yang selanjutnya. Seperti Tuhan berfirman, engkau taatilah firman Tuhan, engkau dan cucumu dan keturunan selanjutmu, supaya baik keadaanmu. Demikianlah kita saudara, kita perlu mengajari berulang-ulang untuk menggembalakan kawanan domba kita. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berkata di 17c, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku yang kedua kali. Itu bahasa Inggrisnya feed my sheep, yaitu berikanlah, yaitu tend my sheep yang kedua. Ya, gembalakanlah dombaku, artinya pelihara domba-dombaku. Dan yang ke-17c kata Yesus kepada yang ketiga kalinya, gembalakanlah domba-dombaku, juga feed my sheep. Artinya adalah supaya kamu itu memelihara domba-dombaku. Dengan kata lain, kita memerlukan meliputi suatu tanggung jawab, seluruh tanggung jawab menggembalakan domba-domba kita. Dimana kita sebagai orang tua, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang murid Kristus, kita perlu menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti di dalam 1 Yohanes, seperti di dalam 1 Petrus, di mana dikatakan pasal 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa atau tetapi dengan sukarela. Jangan kita dengan bersungut-sungut, tapi dengan sukarela.
Kita menggembalakan mereka yang Tuhan percayakan di lingkungan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, tebarkanlah kasih Allah pada mereka. Bahwa Tuhan mengasihi mereka, bahwa kita mengasihi mereka. Bukan malah kita menebarkan kebencian. Malah bukan kita menebarkan kesombongan, keegoisan kita. Dimana kita mengasihi mereka dengan rendah hati. Seperti Tuhan Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya. Kita rela menjadi hamba Tuhan. Kita rela menjadi pelayan Kristus. Bukan saja pendeta sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Kristus dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Untuk kita jongkok melayani Tuhan, mencuci kaki murid-murid, mencuci kaki teman-teman kita, melayani mereka. Dengan kata lain, kita melayani mereka dengan rendah hati. Saya pernah melihat satu kutipan di mana dikatakan supaya kita melayani dengan rendah hati. Kita, kenapa demikian saudara sekalian? Karena iblis itu menganjurkan kita untuk kita berlaku dengan, untuk supaya kita membenci, untuk kita supaya berlaku dengan sombong, mengikuti keangkuhan daripada dunia ini. Tetapi kita mengikuti Tuhan, bukan? Kita tidak mengikuti arus dunia ini, tapi kita mengikut Tuhan. Seperti Yesus berkata, ikutlah aku, dia berkata pada Petrus. Demikian juga kita mengikut Yesus. Kita mengikuti contoh teladannya, yaitu kita melayani Tuhan dengan rendah hati. Melayani anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil pun adalah manusia seutuhnya yang Tuhan cinta, yang perlu kita pupuk menjadi manusia seutuhnya. Saudara sekalian, demikianlah kita melayani Tuhan dengan seluruh dedikasi kita. Di mana kita melayani tidak dibayar, tetapi dengan pengabdian diri, dengan penuh pengorbanan. Seperti pada waktu kita sebelum ada pandemi, kita berkumpul bersama, kita memasak dengan mengeluarkan uang yang ada pada kita sendiri. Kita melayani, membeli barang-barang untuk kebutuhan pelayanan di gereja. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan perpuluhan pada Tuhan. Kita semua melakukannya itu dengan pengorbanan diri, dengan mengeluarkan uang kita. Tapi bukankah kita bersuka cita? Karena kita melayani Tuhan, kita senang. Karena kita melayani Tuhan kita. Saudara sekalian, seperti 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bila kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Demikianlah Tuhan mengajak kita untuk melayani Tuhan, menggembalakan kawanan domba ada pada kita dengan rendah hati. Dan selanjutnya saudara sekalian, yang ketiga adalah, bukan hanya kita disuruh Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan seutuhnya. Bukan hanya Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi Tuhan dengan menggembalakan kawanan domba yang ada pada kita. Tapi kita juga diberitahu oleh Tuhan supaya kita mengasihi Tuhan dengan rela mati bagi Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-18 dan 19, kita melihat di sini di mana setelah itu Yesus langsung sambung berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, saudara sekalian, mengasihi Tuhan dengan rela mati bagi Tuhan. Demikian kita melihat tradisi bagaimana caranya Petrus akan mati. Di mana kita melihat tradisi berbicara pada kita bahwa Petrus mati secara martir, di mana dia mati di Roma karena imannya. Dia disalibkan dengan terbalik dengan model X
karena dia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus, dan dia rela disalibkan terbalik demi Injil Kristus. Mikirlah, dia rela mati bagi Tuhan karena imannya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, karena Yesus sudah membayar mahal harga kita, di mana dia mati di kayu salib bagi kita, maka kita pun wajib mati bagi dia. Demikian seperti Stefanus, di mana dia juga mati martir bagi Tuhan, di mana dia bersaksi bagi Tuhan di hadapan imam-imam besar, dan dia dilempari batu sampai mati. Tetapi sebelum dia mati, dia melihat langit terbuka, dan dia berkata, dia melihat Anak Manusia, dia melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan sebelum itu dia mengatakan, Tuhan Yesus, terimalah rohku, dan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Demikianlah kita melihat Petrus setelah ditemui oleh Yesus di pantai Galilea. Dia menjadi rasul yang berani mengabarkan Injil. Dia bersaksi bagi Tuhan. Dia tidak takut lagi dan dia tidak mundur lagi. Seperti sebuah lagu mengatakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat kasih Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Demikianlah dia tidak mundur lagi, dan dia bertobat, dan 3.000 orang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Dan dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Demikian juga kita bisa berdoa biar kita dipakai Tuhan, menjadi alat yang berguna di hadapan Tuhan. Karena kita yang tadinya adalah barang yang tidak berguna, yang tidak berfungsi karena kita tidak mengenal Tuhan. Tetapi karena kita setelah Tuhan bersihkan dan kita mengenal Tuhan, kita menjadi orang yang berfungsi, orang yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Saudara, mari, maukah kita rela dipakai Tuhan dan mati bagi Tuhan? Demikianlah ada seorang yang bernama William Borden. Dia seorang anak daripada seorang pengusaha besar yang membuat dagang real estate dan menjual susu. Dia seorang anak yang kaya raya, tapi pada waktu umur middle school 16 tahun, setelah dia tamat sekolah, dia orang tuanya membeli tiket untuk dia pergi keliling dunia. Tetapi setelah dia keliling dunia, dia melihat banyak orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Mana mamanya adalah seorang Kristen yang tak ada mengajar dia pada waktu kecil untuk percaya pada Tuhan. Dan setelah dia diselamatkan, dia berkata pada orang tuanya, saya mau menjadi misioneri. Dan kemudian dia pergi sekolah di sekolah Princeton Seminary di teologi selama 3 tahun. Dan saat itu dia mau mengabarkan menjadi misioneri di China Utara, menjadi pelayanan untuk orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, untuk orang-orang Muslim. Tapi pada waktu itu dia sebelumnya mau belajar bahasa Arab dan singgah di Mesir. Tapi pada waktu dia belajar bahasa Arab, baru 1 bulan aja dia kena penyakit radang otak, yaitu meningitis, selaput radang otak. Setelah sakit selama 1 bulan, maka dia meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, maka pada waktu itu dia masih muda, yaitu baru umur 25 tahun. Waktu itu 9 April 1913, di mana setelah meninggal mereka menemukan Alkitab dia dan dibawa kepada orang tuanya. Maka orang tuanya membaca dan Alkitab menulis, no reserve. No reserve itu artinya tidak ada yang bisa menghalangi dia. Di mana papanya sudah mengatakan, kamu tidak bisa boleh lagi bekerja di perusahaan. Dan dia meninggalkan kekayaannya, meninggalkan popularitasnya, di mana banyak orang yang hire dia untuk bekerja, tapi dia meninggalkan zona aman dia untuk melayani diri sendiri menjadi kaya raya. Tapi dia rela menjadi hamba Tuhan, dan dia mengatakan tidak ada yang bisa menghalangi dia, no reserve. Tapi kemudian yang kedua, mereka menemukan lagi kata yang kedua, no retreat. Tidak ada kata mundur, no retreat, tidak mundur. Dia tidak mau mundur daripada dedikasi dia ataupun janjinya menjadi hamba Tuhan. Kemudian yang ketiga, dia tulis no regret, yaitu di bawahnya tertanggal, yaitu sebelum dia meninggal dunia, di mana dia mengalami penyakit yang membuat dia sangat menderita kesakitan. Tetapi dia menuliskan no regret, tidak menyesal, tidak ada kata menyesal. Demikianlah kita mengikut Tuhan, ya, tidak ada kata menyesal.
No reserve, no retreat, dan no regret. Baru umur 25 tahun, tapi dia, kematian dia membuat lebih banyak lagi orang yang percaya untuk menjadi misioneri. Ya, demikianlah Tuhan mengajak kita hari ini. Berani hidup bagi Tuhan dan mati bagi Tuhan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Demikianlah kata Rasul Paulus dalam Galatia 2:20. Dan hidupku yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman pada Anak Allah yang telah mati bagiku. Nah, saudara, mari kita mengasihi Tuhan dengan rela mati bagi Tuhan. Dan yang keempat, saudara, mengasihi Tuhan dengan tidak mudah terganggu oleh situasi di sekitar kita. Pada ayat ke-20 kita membacanya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal tetap tinggal hidup sampai aku datang, bukan itu buka urusanmu, tapi engkau ikutlah aku." Maka tersebelah kabar di antara murid-murid saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Di sini kita melihat Petrus setelah mendengar diprediksi oleh Tuhan Yesus dia akan mati, dia akan mati secara itu, maka dia pun bertanya, "Ya Tuhan, apa akan terjadi dengan Yohanes?" Yaitu murid yang menghitung mereka di belakang, itu adalah Rasul Yohanes sendiri. Maka Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu, kamu ikutlah aku." Ketika Petrus tahu bahwa dia akan mati secara mengganaskan, maka dia menoleh ke belakang melihat Yohanes dan berkata, "Tuhan, bagaimanakah dengan Yohanes ini?" Maka Yesus menegur Petrus bahwa itu bukan urusannya, tetapi yang perlu dia konsentrasi adalah mengikut dia. Demikianlah saudara, kita cenderung membandingkan hidup kita dengan orang-orang lain. Kita mudah terganggu dengan situasi di sekitar kita. Kita mudah mendengar apa kata orang lain, sehingga fake news ataupun hal-hal yang tidak, berita-berita yang tidak rohani, kita suka mendengar, sehingga itu mengganggu iman kerohanian kita. Demikianlah Tuhan ingin kita memfokus dirinya, diri kita untuk mengikut Tuhan, untuk tidak mencampuri urusan-urusan orang lain yang bukan urusan kita, urusan-urusannya negatif. Tapi Tuhan menuntut kemajuan kita untuk terus mengikut dia dan berbuah banyak. Saudara, kita harus tetap setia mengikut Tuhan, mengikut dia sampai mati. Anak saya juga suka bertanya, "Ma, apa yang terjadi ya, Ma? Apa ini, apa itu?" Maka saya berkata padanya, "Itu bukan urusanmu. Itu bukanlah hal yang penting. Kamu uruslah dirimu sendiri." Demikianlah kita perlu untuk mengembangkan diri kita, potensi yang ada pada kita, untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Carbach berkunjung ke Amerika tahun 1962 di kampus dari University of Chicago, dan dia memberikan kuliahnya dalam bidang teologi, dan pada waktu itu salah satu murid bertanya kepadanya, "Bolehkah engkau memberikan kesimpulan dalam satu kalimat apa yang seluruh pekerjaan hidupmu dalam teologi?" Maka Babu menjawab bahwa dia hanya tahu satu hal, bahwa itu Jesus loves me, that's I know. Seperti lagu yang diajarkan oleh mamanya kepada dia pada waktu dia kecil. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Itulah yang dikatakan Jesus loves me, that's I know, for the Bible tells me so. Seperti juga Paulus yang berkata dalam Filipus 3:10, "Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Demikian aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati."
Demikian juga Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Demikianlah saudara sekalian, Tuhan inginkan Petrus untuk terus berjalan bersama dengan dia, melakukan kehendaknya, untuk tetap taat kepada Tuhan. Di mana kita melihat gereja mula-mula mencatat bahwa Yohanes menghabiskan beberapa tahun di Pulau Patmos, di mana dia dibuang pada waktu itu, dan dia kembali ke Efesus, mati di usia yang tua. Di mana Tuhan kita melihat Yohanes adalah murid yang paling mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan paling mengasihi dia. Dia satu-satunya yang tidak mati martir, tapi dia dibuang dan mati pada usia tua. Dan maka Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, itu bukan urusanmu jikalau aku menginginkan dia untuk tetap hidup sampai aku kembali. Di mana pada waktu itu Rasul Yohanes melihat pemandangan Yesus akan datang kedua kali. Di mana dia melihat visi daripada akhir daripada dunia ini, yaitu hari kiamat. Tuhan memberikan dia privilege yang khusus kepadanya untuk dia tinggal tetap. Itu bukan urusan kita. Demikianlah Tuhan memberikan semua talenta yang berbeda kepada kita masing-masing. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan full time. Ada yang dipanggil Tuhan paruh waktu. Yaitu di mana dia bisa bekerja dan melayani Tuhan. Tuhan memanggil kita berbeda-beda. Demikian kita tidak iri satu dengan yang lain. Tapi kita fokus kepada bagian kita masing-masing. Mengerjakan apa yang kita bisa lakukan di dalam bagian porsi yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita tidak bisa menjadi seperti orang lain, tapi kita boleh melakukan sesuai kehendak Tuhan. Mari saudara sekalian, kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya, dengan seutuhnya dan sebelak-belaknya. Mari kita menggembalakan kawanan domba Tuhan yang dipercayakan kepada Tuhan pada kita dengan rendah hati. Mari kita juga berani mati bagi Tuhan. Dan mari kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan tidak mudah terganggu dengan situasi di sekitar kita. Dan kita tetap mengikut Tuhan sampai akhir. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh berbicara pada setiap kami dan menjadi berkat bagi setiap kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau mengubah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berterima kasih kepada Ibu Susan yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dia dan juga memberkati kita sekalian yang telah mendengarnya. Kita akan mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini kita akan nyanyikan nomor 229 sebagai persiapan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Pimpin aku. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu, pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Tenanglah, itulah harapanku. Pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Tuhan pimpinlah aku.
dosaku terhapus. Bimbing aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di surga. Kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan doa bersama. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu. Melalui kesempatan ini, kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang Engkau berikan pada kami untuk pekerjaan Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap kami yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan yang terbaik ini kepada Tuhan juga. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Mari saudara, saya ajak kita bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan ditutup dengan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita sekalian. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian kita selesai. Akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Sampai jumpa kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.